Halo, assalamualaikum. Selamat hari Senin. Ketemu lagi sama saya di channel Eli. Aku lagi di Bandara Hong Kong. Tuh, aku mau pulang. Pulangnya sampai tanggal berapa? Rahasia. Aku ketemu teman baru. Halo. Hai. Hai, dari mana, Mbak? Aku dari Lampung. Oh, dari Lampung. Iya, iya. Namanya siapa? Namanya Septi. Namanya Septi. Ini ketemu baru ketemu ini di bandara. Iya, di bandara. Halo. Udah berapa tahun di Hong Kong? Baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Iya. Ini cuti apa pulang terus? Cuti. Cuti. Cuti berapa hari? Ini yang lain dong. Oh, cuti berapa hari? Setengah bulan juga sama. Aku tanggal 1 sini. Oh, aku tanggal. Setengah bulan ya, aku kasih tahu. Tapi tanggalnya rahasia. Apa namanya? Ada gisunya juga ya. Iya. Gimana kesannya di sini? Kerja senang? Kerja senang, enak ya, lancar aja gitu, alhamdulillah. Ini nambah disyukuri aja. Enggak, aku ganti bos. Ganti majikan. Oh, ganti majikan. Iya, sama ada gisunya, tapi punya aku lebih jelek. Cetanya mau enggak di shooting tuh ya? Mbak. Oh, enggak mau. Oh, ada banyak kamera, kita berdua aja lah. Iya. Kamu indonya dari mana, Mbak? Aku dari Lampung. Oh, iya, dari Lampung. Ini sorry, tapi pulangnya bukan ke Lampung. Ke mana? Ke Padang. Oh, ke Padang kok bisa? Iya, karena di Padang ada saudara. Oh, ada saudara. Kakak aku di Padang gitu. Oh, gitu. Jadi pulangnya ke Padang. Oh, gitu. Yang kemarin jaga apa kok enggak mau nambah kota? Yang kemarin aku jaga nenek, jagain nenek. Sekarang? Terus sekarang jagain anak. Oh, beda. Enggak. Pengen suasana yang beda. Udah berkeluarga? Belum. Belum. Kita saya berarti dari cowok lah. Dari cowok. Enggak, udah punya. Oh, udah punya cowok. Udah. Sorry, udah punya cowok ya. Iya. Udah punya cowok ya. Nanti penerbangan jam berapa? Aku penerbangan jam 3. Berapa ya? Jam 4. Oh, duluan kamu. Aku jam 5. Aku turun di Jakarta terus Semarang. Jam 5 ya? Aku China Airlines juga. Aku turun Jakarta juga baru ke Padang. Jam 5 lah, jadi 17.00 kan? 16. Oh, 16, berarti sering 1 jam. Tapi nggak tahu nih dilihat apa enggak, masalahnya sekarang lagi typhoon sama hujan. Typhoon itu angin topan kalau di Indonesia namanya, sama hujan lebat gitu. Bahaya banget. Udah yang kemarin itu sampai nomor 8 itu ya. Wah, gimana tadi malam sih, bisa tidur nggak sih mau pulang hari ini? Aku nggak tahu sih ekspresinya gimana ya. Aduh, mau senang. Seneng aja ya, mau ketemu saudara, terus bahagia aja gitu. Bisa sukses tuh rasanya tuh membanggakan banget. Maksudnya tuh sukses bukan berarti banyak duit, enggak, ya, tapi bisa buat habis kontrak, habis itu bisa menyelesaikan kontrak pada waktu yang tepat. Iya, terus sih. Ya gimana ya, pokoknya senang aja lah. Ya sukses untuk diri sendiri lah, maksudnya tanggung jawab sama kontrak kita gitu aja lah. Iya, betul. Yang penting intinya juga kita udah enggak minta orang tua gitu. Iya, kan iya, untuk iya, kehidupan betul. Kita alhamdulillah kita masih bisa ngasih dikit, bisa nyari sendiri. Gitu, betul iya. Banget. Nanti di Jakarta aku transit sih kalau tahu berapa jam, sama satu malam. Aku juga, aku lagi di Muara Bungo itu di dekat daerah Padang itu apa bandaranya cuma sekali terbang doang karena itu bandaranya masih kecil banget dan belum besar, belum internasional. Jadi tuh dia satu hari cuma ada satu kali penerbangan pagi doang. Jadi nanti nyampe Jakarta sekitar jam 9 malam. Jadi enggak tahu mau nginep di hotel apa nginep di airport bandara. Sama bandara. Jadinya apa ya, terpaksa nunggu gitu. Kalau aku sih agaknya sofa bandara aja lah, itu pilihan iya, yang tepat. Kan apa lebih hemat. Hemat, gitu. Lebih higienis. Iya, ya lebih hemat lah pokoknya. Hematnya tuh enggak takut ketinggalan juga. Iya, iya benar, enggak takut ketinggalan. Soalnya kalau kita nginep di hotel, udah tidurnya keenakan, apa-apa keenakan, jadi takutnya kesiangan apalagi udah di booking tiketnya. Jadi aku di ini aja. Ya sama aku juga cerewet ya. Di ini aja di bandara. Iya. Pilihan yang tepat. Sofa bandara. Sofa bandara. Ya udah berarti nanti kita enggak satu pesawat ceritanya ya. Kita enggak satu pesawat. Enggak. Ini teman baru aku, kisah aku inilah. Kalau di airport tuh pasti ketemu teman baru. Iya, soalnya kalau di sini tuh kita kan sama-sama orang Indonesia dan bekerja di negara asing ya. Jadi tuh ya sudah kayak kita saudara lah. Temen gitu sama saudara gitu. Kalau kita nggak tahu pasti kita nanya sama satu sama lain gitu. Iya sih memang. Tapi kadang ada deh yang sotoy gitu deh. Iya sombong ya. Oh, ada iya juga. Ada juga. Gitu.
tapi aku enggak sih, kalau kita bisa bantu, ngebantu tanpa mengeluarkan biaya itu kan enggak ada salahnya sih, kayak cuma ngomong, ngasih tahu gitu. Apalagi kita nambah teman itu lebih baik daripada kita nambah musuh, ya kan? Nasi campur. Ada yang jualan nasi. Ada yang jualan nasi. Ada jualan nasi deh. Nasi deh. Tuh, aku beli nasi tuh, ada nasi. Atau nasi apa mbak adanya? Campur. Oh, campur. Campur. Tuh, mau beli nasi campur. Oh iya. Campur. Halo Tete. Oh iya. Oh ya, aku mau promosi Instagram aku. Oh, promosi Instagram. Iya, boleh ya. Boleh. Kalian bisa subscribe, enggak subscribe. Sorry, aku enggak punya channel YouTube. Kalian bisa followin aku di Instagram. Kalau dinya lama ya. Oh, enggak, Pak. Nanti aku pin di bawahnya. Septi dia nanti kamu. Ini dia. Apa namanya itu? Kelihatan kan? Di Dina. Oke, okay, nanti aku yeah, gampang nanti aku apa kasih buat covernya di kemarin. Makasih. Sama-sama. Ya udah, kita mau makan nasi campur dulu. Ya. Di bandara ada nasi campur. Yeah. Cuman bandara aku enggak ada nasi campur. Udah, yeah, bye-bye. Makasih, bye-bye. Sukses ya, Teh. Sampai tujuan, Teh. Ketemu lagi 2 tahun, insya Allah ketemu di Hong Kong. 2 tahun 2 minggu. Iya, dan sorry. Bye-bye. Assalamualaikum.